Yang saya khuatir ialah dia menggambarkan bahawa orang Cina, orang India adalah pendatang dan orang Melayu adalah tuan tanah di dalam Malaysia ini. Pada sebenarnya, ramainya Melayu pun adalah datang dari luar. Melayu pun adalah datang dari luar. Melayu pun adalah datang dari luar. Dan saya khuatir ialah dengan sebuku sejarah mana mentekankan sejarah tamadun Islam dan fikiran bahawa ketuanan Melayu ini akan secara sengaja atau tidak sengaja akan diturunkan kepada pelajar-pelajar yang tingkatan 5 ini, yang pada kita kami, bahawa mereka masih belum matang untuk membuat analisa sendiri apakah yang sebenarnya yang hendak diajar kepada mereka. Itu saya rasa adalah satu perkara yang amat serius dan penting. Kira-kira seharusnya satu buku dia mesti memberikan nilai yang baik dan bukan mentimbulkan fikiran yang boleh bermasalah pada masa depan.